Berita dipetik dari portal O Bulan, tindakan Jasmine Suraya memuat naik beberapa keping foto ketika menghadiri seperti satu majelis ritual di Delhi, India telah menimbulkan spekulasi pelakon itu telah menukar agama. Ketika dihubungi, Jasmine menafikan andaian netizen yang menyangka dia kini sedang mendalami serta menganut agama lain. Kata aktris berumur 33 tahun itu, percutian kali ini untuk merehatkan minda selepas penat lelah bekerja selain ingin menerokai budaya dan tradisi masyarakat India. Saya ke India atas sebab bercuti setelah penat bekerja. Saya memang suka melancong jika ada kelapangan jadwal. Jadi kali ini saya memilih India. Jelasnya lagi, upacara yang dihadiri itu bukanlah ritual keagamaan mana-mana agama. Sebaliknya hanya sekadar sesi rejuvenasi diri. Sebelum ini menerusi hantaran di Instagram, Jasmine berkongsi momen dirinya seperti mengikuti beberapa upacara keagamaan. Selain itu, pelakon wanita yang berasal dari Kuching ini turut dilihat memakai kerudung dan juga sehelai pakaian tradisi masyarakat India. Tanpa pemilik nama Jasmine Suraya Chinzian Mei, percutian kali ini juga sebagai satu escapism daripada media sosial.